tengok kan, terciduk lagi. Dia terciduk lagi lah, itulah dia kan. Tapi yalah, saya tahu ramai orang dah tahu pasal lingkup kan, tapi ini perkara yang saya nak kongsikan lah. Ni pun ketua bahagian saya lah, buat habis mesyuarat tadi dengan ketua bahagian saya. So ketua bahagian saya sampaikan lah dalam ceramah dia tadi tu, dalam perasmian tadi tu, ada beberapa poin penting lah yang saya nak ulas dalam live saya ni. Saya nak kongsikan dengan semua apa yang saya dapat. Dan bila saya fikir-fikir balik, memang ada ada benda. Tegang sikit lah saya buat-buat tak nampak kawan saya. Hidup GSM. Tengok depan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudi tengok live saya ni, video saya ni. Untuk makluman semua, seperti mana yang kita sedia maklum, hari ini parlimen telah pun didedahkan, yang mana YB menteri kita, Menteri Kewangan Tengku Zafrul, telah mendedahkan bahawa suatu era Pakatan Harapan merintah dulu, dalam masa 22 bulan sebanyak 101 projek diluluskan secara direct nego maknanya runding secara terus lah. Mana company ni buat profile, bagi direct tu bagi, yang mana jumlah dia 6.61 bilion. Bilion ke? Bilion, bukan juta, bilion. Dan ini semua adalah kelulusan daripada menterinya sendiri, iaitu Lim Guan Eng. Seperti mana kalau kita tengok tadi dalam parlimen tadi, Lim Guan Eng walaupun dia cuba bangun, tetapi dia tu duduk dan dia buat muka kesian, buat muka seposin. Guys, ini pendedahan yang menarik, sebab pada saya yang mendedahkan ni adalah Tengku Zafrul. Tengku Zafrul ni bukan orang politik. Tengku Zafrul ni bukan orang politik, dia bukan orang UMNO, dia bukan orang PBBM, dia bukan orang PAS, dia bukan orang politik. Dia adalah orang korporat yang daripada bank, yang mana atas kepakarannya, pengalamannya, dilantik oleh Tasik Budi Yassin untuk duduk di Kementerian Kewangan. Jadi kalau, sebab ada yang cakap, adalah puak-puak PH ni kan, puak-puak PH ni cakap bahawa Tengku Zafrul lah memfitnah Guang Eng. Tengku Zafrul ini bermain dengan politik. Kita nak jelaskan, Tengku Zafrul bukan orang politik, dia tidak bermain dengan politik. Dan apa yang Tengku Zafrul cakap ini adalah fakta yang mana didedahkan dalam Dewan Rakyat sendiri. Bermakna kalau ada puak-puak PH yang cuba nak berhujah bahawa Tengku Zafrul ni fitnah dan sebagainya, korang hujah balik dengan diorang, Tengku Zafrul ni bukan orang politik. Dan apa yang dibentangkan tadi tu adalah fakta yang mana didedahkan dalam Dewan Rakyat. Ini perkara pertama yang korang kena jawab kalau puak-puak PH ni, puak-puak DAP ni nak menegakkan benang yang basah. Namun apa yang paling penting, kalau korang tengok tadi, apabila perkara ni didedahkan, muka Lim Guan Eng terus berubah. Muka Lim Guan Eng terus berubah kerana aku yakin dia tidak menyangka, dia tidak menyangka bahawa Tengku Zafrul, seorang korporat yang sebelum ini, telah mendedahkan apa yang cuba disembunyikan oleh Lim Guan Eng. Dan ini semua menarik balik menarik balik ingatan aku apabila Pakatan Harapan tumbang. Korang ingat balik, apabila Pakatan Harapan tumbang, ingat balik tak? Yang Lim Guan Eng nak masuk Kementerian Kewangan, kau ingat balik tak? Ingat tak? Yang Lim Guan Eng cuba nak masuk Kementerian Kewangan namun telah disekat, tidak dibenarkan masuk ke dalam pejabat di MOF. Jadi ini perkara-perkara yang korang kena ingat balik, flashback balik apa yang berlaku, yang mana Lim Guan Eng ni nak masuk tapi dah tak boleh masuk. Jadi memang patutlah Lim Guan Eng ini takut, memang patutlah Lim Guan Eng ini marah apabila Pakatan Harapan tumbang, kerana dengan dia sekali jawatan menteri semua hilang. Dan inilah perkara yang sebenarnya dia sangat takut. 101 projek direct nego, antara lain hari ni jentera-jentera Rebin Babi, Rebin Ami dan beberapa pemimpin Pakatan Harapan
mendakwa bahawa projek-projek ini adalah projek borek, adalah projek-projek direct nego Kementerian Dalam Negeri dan juga MINDEF. Dia cuba nak kaitkan dengan Tasim Muhyiddin Yassin. Dan secara peribadi pun, aku pun nak tengok list projek-projek tu. Betul tak? Semua orang nak tengok list projek-projek tu. Siapa yang dapat projek-projek tu? Dedahkan. Kita pun nak tahu. Dedahkan, biar rakyat tahu. Cuma apa yang penting di sini adalah mereka cuba nak divert isu. Mereka cuba nak divert perkara yang sebenar. Yang mana Kementerian Kewangan, yang mana Lee Guan Eng Menteri Kewangan, dialah yang meluluskan projek direct nego ni. Itu adalah kuasa penuh Menteri Kewangan. Jadi biarlah dia berdolak dalik macam mana sekalipun, cerita asasnya, cerita basicnya, Lee Guan Eng adalah Menteri Kewangan dan dia yang meluluskan projek tersebut. Jadi guys, aku minta korang semua berhati-hati. Okay, berhati-hati kerana kalau korang tengok balik video tadi, Lee Guan Eng sudah tunjuk muka kesian, muka sposin, muka macam minta macam-macam lah. Dan ketua bagian aku tadi, Dato' Syafiq Abdullah, dia cakap Lee Guan Eng akan tunjuk muka kesian, akan buat muka simpati ni sampai kepada PRU15. Dan inilah Lee Guan Eng yang untuk makluman korang. Waktu dulu dia menang jadi kerajaan, dia angkuh, dia bongkak, dia sombong, cukup gah, cukup belagak. Jadi sekarang ni dia buat muka sposin. Lebih kurang samalah macam itu hari apabila dia dengan bini dia dituduh di mahkamah, yang dia nangis nak buka emas angkut tu, dia buat-buat acah buka nangis. Sebab apa? Dia nak simpati daripada masyarakat Cina. Kita tahu kerja DAP hari ini, dia hanya perlukan undi kaum Cina. Dia tak perlukan undi kaum Melayu. DAP kali ini matlamat dia adalah untuk terus fokus kekal mendapatkan undi kaum Cina. Jadi Lee Guan Eng akan terus beraksi dengan muka kesian, muka minta simpati, muka minta lollipop, seperti mana dalam parlimen tadi. Dia akan bersandiwara kesian, simpati dan sebagainya untuk masyarakat Cina ni kesian pada Lee Guan Eng dan mengundi DAP. Tak apa, itu kerja DAP. Itu memang kerja dia. Bermakna kerja DAP sekarang ni hanya fokus kepada undi Cina. Tetapi kita orang Melayu hari ni, yang ini yang paling penting. Kita nak kena pastikan budak-budak muda ni yang mana berfahaman sedikit bandar ni, macam nak cakap liberal pun tak liberal juga, tetapi yang kononnya macam kesian kat Lee Guan Eng. No, please. Ingatkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kita tak boleh bagi peluang lagi kepada DAP. Cuba korang bayangkan, kalau ada lah, kalau ada yang merasakan simpati kepada Lee Guan Eng, cuba korang bayangkan, suatu Pakatan Harapan menjadi kerajaan dulu, suatu Lee Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, dia suruh rakyat ikat perut. Dia bagi kat rakyat RM30 je voucher. RM30 je dia bagi voucher. Dia jaja tiap-tiap hari. Wang GST telah dirompak. Negara nak bankrupt. Semua duit nak bayar hutang 1NDB. Ini semua mulut-mulut lahanat yang Lee Guan Eng keluarkan, yang mana nak masuk ke dalam kepala rakyat bahawa negara ni tak ada duit, kerajaan tak ada duit, bermakna rakyat terpaksa ikat perut. Malah kalau korang ingat lagi apa yang DAP buat, apa yang Pakatan Harapan buat, bila mereka jadi kerajaan saja, berapa ramai orang-orang Melayu ini yang telah diberhentikan kerja. Berapa ramai? Ramai orang-orang Melayu ni berhentikan kerja ni atas alasan ini semua ejen-ejen UMNO. Nampak? Bila mereka ada kuasa, bila mereka ada kuasa, aku ingat korang ingat balik macam mana angkuhnya Lee Guan Eng. Bukan main. Cukup-cukup angkuh kan? Jadi bila hari ni, bila dah terciduk, bila dah kantoi, dia cuba nak tarik simpati. Aku harap orang Melayu, anak-anak muda khususnya, beringat kita tidak boleh bersimpati kepada DAP ni. Tidak ada perasaan kesian yang kita kena bagi kepada puak-puak Pakatan Harapan. Enough is enough. Cukup. Kita tak perlukan lagi DAP ni. Kepada kaum Cina, kalau mana tengoklah video saya ni, saya harap wake up. Wake up, sebab inilah strategi Lee Guan Eng.
simpati. Bila dia ada kuasa, dia tak peduli pun semua tu. Jadi harap anak-anak muda yang ada, orang Melayu khususnya ni, anak-anak muda Cina pun saya rasa pun dah meluat dengan lingua yang DAP ni. Kita pastikan jangan ada simpati lagi. Dan untuk makluman semua, akaun Twitter, akaun Instagram, Facebook, Lingua Eng telah mula mengganas, sama ada Lingua Eng ataupun admin dia. Tetapi yang pasti, saya merasakan bahawa Lingua Eng telah memberikan arahan kepada admin yang media sosial Lingua Eng ini untuk blok mana-mana komen yang bertanya pun. Tanya je pun. Tanya pun dia blok. Bermakna Lingua Eng betul-betul mental dah koyak. Dia dah koyak dah. Malam ni dia koyak teruk. Dia koyak teruk. Jadi sekarang ni banyak yang kena blok dengan dia. Saya tak tahulah korang dah kena blok belum. Tetapi ramai yang kena blok dekat Twitter, dekat Instagram, dekat Facebook pun kena sekat daripada Lingua Eng. Jadi tahniah guys. Tahniah kepada semua yang ada ni, yang terus mendedahkan salah laku Pakatan Harapan. Jangan berhenti. Kita fokus sampai PRU 15. PRU 15 tak lama lagi dah ni. Saya nampak tak lama lagi. Dan dalam minggu ni dijangkakan dalam minggu ni ada perkara yang menarik akan dibahaskan dalam parlimen. Saya cuba flashback balik, saya cuba ingat balik apakah perkara menarik yang akan dibahaskan dalam parlimen. Kalau korang masih ingat, suatu Pakatan Harapan belum tumbang waktu Pakatan Harapan dah tumbang, okay? Ada usul yang telah dibawa oleh Datuk Syafiq Abdal, Ketua Menteri Sabah, yang mana usulnya adalah undi tidak percaya kepada Tasnim Budi Yassin. Namun usul tersebut telah ditolak oleh Speaker. Yang keduanya, ada satu usul, iaitu usul undi percaya kepada Tasnim Budi Yassin. Dan untuk makluman semua, usul undi percaya kepada Tasnim Budi Yassin ini telah dimohon oleh Tun Dr. Mahathir, Parti Pejuang, Petai, Pejuang Tanah Air, Petai. Dan usul tersebut telah diterima oleh Speaker. Jadi ada kemungkinan besar usul tersebut akan dibawa dalam minggu ini. Dan untuk makluman semua, Dewan Rakyat akan bersidang sehingga 28 hari bulan ni. Jadi dalam masa beberapa hari ni, maknanya hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, dijangkakan ada perkara-perkara besar yang akan berlaku lah. Jadi ini semua satu lagi sejarah politik dalam negara yang akan merubah landscape politik. Jadi apa pun sekalipun guys, landscape politik ke apa ke, yang penting orang Melayu jangan berpecah. Orang parti ni UMNO dengan PAS saya tak kisah pun. UMNO dengan PAS, orang parti dia boleh fikir. Sebab ini tentang kuasa politik. Tetapi atas pagar ni, pengundi-pengundi atas pagar yang saya risau kan. Sebab kalau nak kira orang parti UMNO yang kata 3 juta, orang parti PAS yang kata 1 juta, baru ada 4 juta. Rakyat Malaysia ni pengundi berapa juta. Jadi orang atas pagar ni lah yang penting. Sebab itu sasaran saya, fokus saya adalah untuk memastikan pengundi-pengundi atas pagar ni dapat mesej yang saya sampaikan. Sebab inilah penentu untuk kemenangan besar kita pada PRU ke-15. Orang parti is orang parti, tetapi pengundi yang atas pagar ni lah yang akan memberikan jaminan kemenangan kepada kemenangan kita pada PRU ke-15. Guys, ini saya cakap bukan main-main Kuasa politik sangat penting. Apa yang berlaku didedahkan dalam Dewan Rakyat ini adalah kuasa politik. Apabila DAP menang banyak kerusi parlimen, mereka mendapat kedudukan yang terbaik, iaitu Menteri Keuangan. Kena ingat ni, ini bukan letak saja-saja Lingua Eng sebagai Menteri Keuangan tau, bukan. Walaupun dia sijil tipu, cerita dia sebab apa? Sebab DAP menang kerusi paling banyak. Bila DAP menang kerusi paling banyak, sebanyak 41 kerusi parlimen, dia sudah demand dan dia telah diberikan position sebagai Menteri Keuangan oleh kerana DAP menang banyak kerusi parlimen setelah PKR. PKR 50, DAP 42. Sebab itu Wak Azizah Timbalan Perdana Menteri dan Lingua Eng Menteri Keuangan. Mat Sabu pula Menteri Pertahanan. So ini kerana jumlah kerusi yang mereka menang. Jadi korang faham
Bila mereka menang banyak, mereka akan dapat kedudukan yang baik. Dan sebab itulah kita kena pastikan kursi-kursi yang akan ditandingi pada PRD ke-15, yang mana kita tak tahu lagi Barisan Nasional ke, PAS Pakai Parti PAS ke, Perikatan Nasional ke, kita tak tahu lagi. Tapi apa pun yang berlaku, kita kena make sure, kena pastikan kuasa politik ini mesti dipegang oleh orang Melayu dan Bumiputera. Kita fokus kepada kemenangan kita, guys. Okay guys, aku pun nak sampai rumah. Apapun, ingat, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Pastikan fokus kita PR15. Dan sekarang ni, kita serang habis-habisan Ling Guang Eng DAP. Biar dia koyak mental, biar dia barai mental dia. Jangan kita tunggu lama-lama lagi. Ada peluang yang terbaik, kita huyupkan cukup-cukup. Okay guys, Assalamualaikum.